Hai hai hai, baku dapat ulang torang. Apa kabar moni semua? Semoga sehat-sehat nih. Nggak dapat rasa Kang, torang so ada di tahun 2022. Oh iyo gatu, selamat tahun baru for semua nih. Kong kira-kira moni sobat status di medsos, New Year, New Me. Biar cuma status di medsos yang New Year, New Me. Merdepi asli tetap bagi tujuh. Sama no deng tu Om Prete gaya. Dari bas status di medsos, sampai Pak Birman-Birman lu dia kasih tahu tuh nyinyir nyumi. Marjang tanya DP arti, dia bilang itu no tuh lincah. Nah, kemarin dia tabaku dapetin tentang Gopi. Dari jauh juga tentang Gopi suaga streng Pak Ani Om Pret. Halo tentang Gopi, selamat tahun baru nih. Tahun baru, kita lagi baru ini. New Year, New Me. Segala rupa jumana Om Pret. Tahun memang baru. Marjang lupa tuh utang tahun lalu, eh. Ih, utang apa ini Tante Gopi? Lantaran jadi pribadi baru kong lupa tuh lama, Kang. Mana petunggakan yuran duka, sota tumpuk-tumpuk di sana. Bukan main ngana Om Pret. Orang peduka bukan mau bantu, malah bikin susah. Belum jadi kuak pengana, Kang. Mana belum rasa kuak orangnya bikin susah mang peduka. Ih, kenapa Tante Gopi yang bakanas dong? Nah kalau kita gatun ada doi mau bayar, bagaimana? Hah? Nggak salah dengar kita? Kalau mau mabur yang bajudi, ada doi. Serta mau bayar yuran, nggak ada doi. Eh, Tante Gopi udah liat di mana kita bajudi? Heh, mana ada posting di medsosmu? Aduh, itu kok kita pribadi yang lama. Pokoknya, Om Pret, kita nih mau tahu. Nana kasih lunas tuh tunggakan yuran duka, eh? Tante Gopi, bukannya kita nih mau nih? Mari kita mau tanya, kenapa so mesti ada yuran duka pa torang pe paroki? Kan dorang yang berduka, kenapa torang yang kasih yuran dam? Oh memang ada pikiran ini, pitinggali utang juga nana komprensi bergaul. Nana itu umat paroki di sini, torang itu satu komunitas, satu keluarga, keluarga besar Katolik. So itu, torang mesti saling baku-baku bantu kalau ada yang mengalami musibah. Deng sama-sama senang kalau ada yang sukses. Mengerti ya, nak? Kayak orang Tante Gopi rupa nak senang kita mau jadi pribadi yang baru. Hei, karena nak ada hati mau baku bantu pak orang yang kena musibah, eh. Kita sepasti mana, eh. Hehehe, aku sedu kok Tante Gopi. Iya, dam. Kita mau kasih lunas tuh tunggakan. Cuma, boleh pakai Tante Gopi pidoi, Jo? Kan orang satu keluarga. Nggak tunggu lama, Om Pret langsung lari lantaran Tante Gopi mulai memperdeng slow. Jadi bagaimana? Ngoni so jadi pribadi yang baru? Semoga Jo nggak jadi pribadi sama dengan Om Pret, nih. Oke? Okay? Semoga ini cerita boleh bermanfaat, menginspirasi, sekaligus menghibur Pangoni, ne? Salam Kongsos CR, maju!